Baru. Mesin tengah trouble. Suara dari dalam sini bermasalah. Ini masalahnya di lahar setang trouble. Ada suaranya kayak gitu. Sebagian orang mengira ini CVT ya. Dikira CPT tapi enggak. Mesin dalam bermasalah. Mungkin ada yang berpikir ini kipasnya. Oh, boleh dicek. Kita cek kipas. Mesin kena, ini motor pernah kehabisan oli, terus diisi oli lagi, laharnya kadung bermasalah. Ini harus turun mesin. Turun mesin pak, tengahnya pak. Oke guys, ini mesti belah mesin dan turun. Terus permasalahannya banyak ini di sini, terutama bagian mesin tengahnya. Nah ini sekalian aja dibelah, terus nanti kita berangkatnya barengan sama yang bit itu, jadi nggak dua kali. Untuk finishing nanti agak lama, soalnya bersihin dan sebagainya. Ini murni laharnya trouble. Kalau yang tadi nggak belah ya, yang di video hari ini pertama nggak belah. Kalau yang ini harus belahin, positif kapan. Oke, ini contoh rantai keteng yang masih bagus. Itu diginiin nggak ada spasi. Nih, nggak ada spasi sama sekali. Diginiin kenceng. Ini ketengnya masih bagus. Kalau diginiin kok kendor kayak di video yang satu. Nah, ini kenceng sama sekali. Dan di sini pas. Terus ini masih kuat banget. Nah, itu masih bagus namanya. Thank you.
laharnya nih. Ini kan bunyi kerungsung 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 gitu teman-teman. Lalu stangnya aman, stangnya masih kenceng, masih bagus. Ini ganti lahar, jadi ntar kita bongkar laharnya aja. Pengapian tuh ya. Oh. Kalau ya tadi jenengan kan sudah 10 ya. Kan jadi langsung disini. Kalian. Oke guys, ini yang bunyi banget lahar yang ini nih. Jadi kembersek dia. Nah, kalau yang ini enggak. Ini aman. Ini lancar. Kita coba buang olinya. Apakah bisa halus? Kita bersihkan dulu. Ganti lah. Yep. Begitu olinya dibersihkan, suaranya baru jelas ya. Kalau tadi tertutup sama suara oli, jadi laharnya udah nggak mulus, teman-teman. Begitu. Ini oblaknya kelihatan. Ini yang diganti aja. Udah. Kalau yang ini enggak. Yang ini aman kayaknya. Tapi alangkah baiknya ganti sekalian. Takutnya ntar di apa namanya? Dipakai bunyi lagi. Oke, kalau ini sih lancar banget. Terus tidak goyang. Ini belum goyang. Ini masih kencang. Oke, lahar kiri yang bermasalah akan diganti. Kemudian kita ke bagian ini nih. Nah, kenapa olinya bisa trouble atau mengalami terlambat oli? Tanpa adanya kasus kekurangan oli itu atau kekurangan oli, itu nggak akan terjadi laker seperti itu, teman-teman. Lahar nggak dengan sendirinya. Ada dua kemungkinan. Satu, salah oli. Oli non-matic dipakai untuk matic, contoh. Imbasnya kayak gimana ya, kayak gitu. Karena oli non-matic dipakai motor matic itu berat. Oli matic dipakai motor non-matic kampas kopling rontok. Jadi nggak boleh ketuker-tuker ya. Nah, di sini untuk boringan seperti nggak ada masalah. Akan tetapi kita melihat di bagian sini. Nah, di sini terjadi kerak pembakaran. Terus untuk lahar ring bilasnya ini nggak jalan. Nah, ini ring bilasnya itu macet, Pak. Jadi di sini lubang-lubang juga macet. Kemungkinan terbesar ini sudah terjadi kelonggaran. Jadi ngebul, tapi ngebulnya itu tipis sampai nggak nyadar. Makanya oli bentar-bentar habis. Orang biasa pakai ukuran bulan. Saya belum ada sebulan kok. Nah, akhirnya sampai minus olinya. Ketika oli ini minus, maka terjadilah kerusakan-kerusakan pada komponen lahar contohnya. Karena lahar media berputar. Aduh, temenan toh, saya paling khawatir ini kena kuku gitu. Kan ternyata nancep deh. Nah, ini macet nih ring ini nih. Ini kalau dipasang lagi ya nggak apa-apa, cuman resiko nanti rusak lagi. Dia langkah baiknya sekalian pistonnya diganti demi keamanan, keselamatan dan keawetan gitu loh Pak. Mumpung dibongkar, ngirit beli seker berapa sih? 100-200 ribu. Eman-eman, dipasang aja, gampang nanti. Efeknya banyak. Nah, ini harus bersih ya. Kalau ngetes itu harus bersih. Kalau kotor ya nanti nggak bunyi. Ah, apa belas dia Pak? Sakabom. Ini sumber masalahnya. Jadi olinya habis kebakar tanpa disadari, tipis ya. Itu gitu.
Lah itu olinya masih banyak. Bisa jadi baru ganti, baru ngisi gitu loh teman-teman. Intinya pentingnya perawatan lah. Sekarang kita lihat jaraknya. Tuh. Udah lebar pisan. Ini lebih lebar dari yang tadi. Tuh. Kotorannya udah numpuk di tepi-tepinya. Dah, ganti piston. Udah jelas ya sumber masalahnya. Rantai ketong masih bagus. Tadi kita lihat masih oke aja, aman. Stang seher aman, lahar seher. Kemudian kita ke bagian head. Nah, ini motor juga keiritan, Pak. Panas jadinya. Kenapa keiritan? Tuh businya lihat. Jadi ada pencampuran oli di sini. Sehingga di sini ruangan ini terlalu basah. Efek adanya oli, ya kan? Otomatis sensor O2 itu membaca kelebihan bahan bakar. Dan dia menginstruksikan kepada ECU untuk mengurangi output daripada injektor. Akhirnya keiritan panas motornya, jadi cepat panas. Karena sensor O2 baca dari knalpot. Kalau knalpotnya basah berarti boros. Itu menurut si sensor. Nah, ketika dia menganggap boros, dia akan nyuruh si bensin injektor untuk lebih hemat. Bocor parah. Bocor parah. Nah, ini namanya bocor kompresi. Motor cepat panas, tenaga ampos, oli lebih cepat kotor daripada yang seharusnya. Tuh, kerusakan-kerusakannya jadi banyak kalau dibongkar tuh motor. Ketahuan semuanya. Sama ya bitnya. Cuma bedanya ini belah yang tadi enggak gitu. Dan Matic itu paling asik sebenarnya. Enggak kebanyakan part RRA, lahar aman. Aman. Lain jitanya sini. Udah langsung balik aja dulu. Nah. Dah. Udah diselamatin tuh. Nah, ini sealnya. Jadi seal yang original itu bawaannya kayak gini. Tidak pakai double pair. Ya, tuh. Tuh. Nah, di sini seal klepnya bocor enggak? Bocor dikit. Basah kan. Basah oli itu disemprot angin enggak bisa kering. Nah, di sini nyaris enggak ada tekanan seal klepnya. Nah, seal klepnya ini kaku. Tapi masih lentur, nggak terlalu lentur sih, agak kaku gitu. Nah, ini diganti, karena ini dibersihin, disekur biar rapet, nggak bocor-bocor tuh. Kan keraknya nempel di seatingnya. Seating itu di batas ini. Nah, ini kan bekas keganjel tuh. Akhirnya bocor. Oke, berarti ini sekur klep, ganti seal klep, ganti piston, ganti laker. Udah, untuk kirian nanti setting sesuai kebutuhan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Hati-hati pada motor kalian. Masalah oli jangan sembarangan, jangan keliru juga. Terus rutin dicek, jangan sampai kurang lah. Jangan sampai kurang. Oli itu sama saja, ya, sama-sama oli. Buat Anda yang logikanya belum sampai, begini Pak. Kalau ada yang bilang oli itu sama saja, oli itu sama saja betul. Oli itu sama, fungsinya adalah melumasi. Secara hakikat umum fungsi adalah sama, yaitu melumasi. Tapi kualitas itu berbeda-beda. Seperti halnya minyak goreng. Kita bicara minyak goreng. Minyak goreng sama saja? Sama-sama buat goreng, betul. Dipanasin bisa buat goreng, betul. Tapi beda hasilnya. Minyak goreng curah, minyak goreng drum, minyak goreng sawit, minyak goreng lain-lain, beda mas bro, beda ya. Minyak goreng itu berbeda-beda kualitasnya, rasanya, hasilnya. Kalau bicara oli, mungkin kamu nggak pernah minum oli gitu, disuruh membandingkan perbedaannya oli di mana sih, kan susah. Enaknya pakai minyak goreng deh. Ini kan meluruskan pola pikir. Minyak goreng sama saja, coba goreng minyak goreng pakai minyak goreng yang drum-druman sama minyak goreng yang bagus, yang jernih, yang kemasan yang harganya mahal sama minyak goreng yang harganya murah. Terus buat goreng, hasilnya sama, sama aja garing, sama aja ini. Nah,
Kalau kita mau bicara perbedaan feel itu, kalau sama orang yang kayak gitu susah lah. Tapi ya terserah lu, motor-motor lu, duit-duit lu. Kalau rusak ya motor lu, kalau motor lu awet ya motor lu. Lu servis ya harus pakai duit elu, yang nanggung rasa ya elu. Gue emang gak ada ruginya coy. Oli itu berbeda-beda, gak sama. Kalau bicara fungsi sama, sama-sama licin, sama-sama cair. Gak ada bedanya kok, gak ada oli yang padat, oli balokan gitu, masukin ke mesin gitu, gak. Sama-sama cair, betul, sama-sama untuk melumasi, betul. Banyak kesamaannya, tapi tetap berbeda-beda. Siap, thank you, bye. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Dicoba dulu, Pak. Saya coba ya, Pak, ya. Tadi sih udah. Mau nanti bapaknya yang nyoba. Oh, lagi telepon. Ya udah, telepon dulu. Terpikir mau langsung. Nah, yang ini nih. Android. Ini beat yang bunyi krosok-krosok, teman-teman. Kalau kalian lihat videonya kemarin, itu kan hari Kamis ya. Ada beat yang bunyi krosok-krosok-krosok gitu. Ini udah. Jauh-jauh orangnya udah nungguin. Motor standar dirasa itu jauh lebih enak daripada motor yang udah di custom-custom sebenarnya gitu. Nah, ini suaranya. Yang ganti lahar aja, nggak ganti krukas, nggak ganti setang, ini ganti lahar doang. Kalau yang tadi itu yang nggak belah tengahnya, nggak ganti lahar, nggak ganti setang, ding, sorry, itu nggak ganti setang, nggak ganti lahar juga, cuma bagian depannya doang, bagian belakangnya nggak, sama CVT kirian. Kalau yang ini yang belah ganti lahar, karena kemarin ini kan bunyinya krusok 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 krusok, itu cuma laharnya aja. Lahar satu biji, lahar kiri. Ini diganti, udah beres. Udah enak. Suaranya udah adem. Ya, standar beat lah. Sudah, Pak? Monggo. Olinya oke ya. Olinya kira-kira berapa bulan? Ini kan kita udah pakai oli yang rekomendasi. Mesinnya juga bersih. Kalau Bapak pemakaian standar, 3 bulan nggak apa-apa, Pak. 3 bulan sih nggak apa-apa. Iya. Tapi sekali lagi catatan nggak bocor. Kalau nanti Bapak melihat mesinnya ada basah, ya berarti bocor. Nanti segera diperiksa. Tapi nanti 1 bulan, Pak, karena ini baterain, 1 bulan aja. 1 bulan? Ya. Dan lagi. Iya. Bapak, ini kan mau dipakai kan baterain. Oli rekomendasi. Pakai 1 bulan, nanti Bapak kesini. Oke. Kita cek. Kalau olinya masih bagus, ya pakai lagi. Kalau ini karena buat Ryan kualitasnya udah menurun, kita ganti. Oke. Gitu, Pak. Oke, Mas. Siap. Ayo. Helmnya, Pak. Lagi. Oh iya dong. Siap, Pak, monggo.
baru lagi, kata bapaknya. Padahal ada yang lebih halus lagi, janen. Tapi itu sudah sangat halus daripada kemarin. Yang lebih halus lagi itu yang benar-benar baru. Kan lebih halus, namanya baru. Oke, barangkali kayak gitu aja dulu ya teman-teman pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.